Begini, orang Jawa kalau orang perempuan kata dia mesti ada 5 i. Kalau laki-laki 5 ngak. Ada ngak, ada i, baru jadi orang yang sempurna. Kalau laki dia panggil 5 ngak, ngomahi, ngingoni, ngeloni, ngayemi, ngayomi. Tu laki-laki. Ngomahi ni kalau laki mesti sediakan rumah kalau nak kahwin. Mana jangan lepas kahwin duk bawah jambatan, tak boleh lah. Mesti ada rumah. Ngingoni mesti mampu beri nafkah zahir. Mesti ada ngeloni, mampu boleh nafkah batin. Kemudian ngayemi boleh berikan kedamaian. Ngayomi beri pendidikan. Itu laki-laki. Tapi kalau perempuan 5 i dia panggil, iaitu bakti, ati-ati, gemati, gemi, ulas, asi. Jadi nombor satu bakti. Bakti ni bukan badan kebajikan isteri-isteri menteri-menteri. Bakti dalam bahasa Jawa halus maknanya patuh. Patuh kepada suami. Yang kedua, hati-hati. Hati-hati ini waspada dalam menjaga kehormatan diri seorang wanita. Yang ketiga, gemati. Gemati ini memberi perhatian dalam melayani suami, mengaturkan rumah tangga. Itu sifat seorang isteri. Yang keempat, gemi. Gemi ini mustahak. Pandai mengurus ekonomi keluarga. Sebab itu pasal pohon tua-tua, kalau nak kahwin, carilah wanita yang ringan di sumur, hemat di dapur, hangat di kasur. Itu kaedah. Maknanya, ringan di sumur, rajin bekerja lah. Tak ada bam, bam, bam. Boleh buat kerja. Hemat di dapur, hangat di kasur. Kasur tu katil lah, tak boleh ulas lebih lah. TV nasional ni kan. Jadi, kita tak boleh. Dan yang kelima, yang terakhir, welas asi. Ada kasih, kasih sayang kepada suami dan anak-anak. Kalau lima ni ada, dapatlah isteri tadi menjalankan peranan yang sempurna sebagai tulang rusuk paling kuat kepada kerjaya suaminya. Allah.